perjalanan pasukan Terengganu untuk saingan PLFA dan juga Liga. Mereka dalam mood yang begitu baik. Gegak gempita di Stadium Sultan Mizan. Mana tidaknya ini perlawanan penting untuk Safawi dan juga rakan-rakan bersama dengan penyokong-penyokong setia tuan rumah. Kepada ingin mencari gol awal dengan penyerang-penyerang yang diturunkan oleh Safawi Rashid, Akhir Rashid dan juga Ismail Akinadi. Perlawanan yang bakal diadili oleh Hasrul Muhammad Amir, Yusri Muhammad, Fazrul Izwan Muhammad Zid. Sambil di bilik VAR, mereka akan dibantu oleh Amirul Zamil bersama-sama dengan. Jadi bakal dipersiapkan untuk perjalanan kita dari kawasan tengah. Ismail Akinadi. Hari ini Safawi dihentak. Manuel Ott, cutback, peluang bagi Safawi Rashid, terlepas. Kemudiannya Sam Samuel. Bijak dari Manuel Ott, namun bijak juga dari Safa Barudin. Keserangan dari kedua pasukan ke bawah. Perlu menunggu di kawasan Mazlan Mesin dengan melihat pemain telah pun mengarahkan benteng untuk dibina. Alexander Bukhari Ajmal dan juga Rawande. Di situ ada Safawi Rashid dan juga Nurilo. Posisi kegemaran budak Dungun. Perbincangan dilakukan. Pemina. Sepakan kaki kiri yang akan dilakukan. Minit ke-29. Dari Safawi Rashid. Itu dia. Tidak ada jawapan dari Sam di depan dengan 1-0. Pilihan itu yang saya boleh katakan kepada Safawi Rashid kerana jaringan yang cukup baik. Saya rasa penjaga gol pasukan Selangor hanya melihat yang sepakan yang dilakukan oleh Safawi dan betul satu jaringan yang baik. Mungkin Safawi telah dapat momentum yang cukup baik apabila bercerita tentang kaki dengan bola untuk membuat jaringan ini. Ia memerlukan dua langkah untuk meneruskan. Satu keving yang dilakukan oleh Safawi Rashid untuk memisahkan kedua pasukan di gong badak. Bagi untuk dilalui oleh kesemua 22 pemain di tengah padang. Hantaran pula sebegitu, itu yang sesuatu merugikan kerana ya, kita boleh nampak pasukan Selangor cuba memperlahankan momentum permainan dengan buat hantaran-hantaran tengah dari Safawi terlalu kuat. Kecil untuk perlawanan ini kerana keberadaan beliau di zon 3 dan juga Zahra. Betul, kerap mendapat bola Safawi hari ini. Main tanan yang cukup pengalaman Safawi berada sebang sana untuk mencari kedua pengendali. Namun melihat kepada pasukan Terengganu, dijangkakan tidak ada pertukaran ini. Safawi boleh mencari cuba memikirkan untuk mencari orang-orang yang baik, terutama sekali di kawasan midfield dan juga strike force. Dia juga perlu berhati-hati kerana dia yang mana up terlepas sedikit. Safawi tidak sepatutnya dia mengetahui keperluan untuk dia meneruskan larian ini. Niza, betul, saya setuju. Itu saya rasa itu yang apa yang difikirkan oleh Safawi bila dia cuba bombo bola. Kali ini Marin Pilic dan juga Nurilo bersama dengan Safawi Rashid. Dia ataupun zon mana yang dipilih oleh Safawi? Menjagakan Safawi ataupun Marin Pilic?
selalunya kalau dia berjaya menjaringkan sepakan free kick sebegini di Israel. Rasid untuk sepakan percuma dari Safawi. Ini idea itu ada tetapi sedikit sasar. Step yang diambil untuk sepakan tidaklah begitu jauh. Ya, hanya dua step di sini untuk membuat sepakan lencongan. Penguasaan tu lebih kepada pasukan Selangor. Jadi rasanya mungkin kedua-dua area mungkin ada penambahbaikan. Peluang bagi pasukan Terengganu. Ini hantaran dilakukan oleh Safawi Rasid. Sekali lagi yang akan dibawa keluar